Universitas Said Surakarta sukses menyelenggarakan seminar nasional hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat pada Kamis 10 November 2022. Seminar yang mengangkat tema peran hasil riset dan pengabdian dalam mendukung Indonesia Bangkit Indonesia Pulih ini diikuti oleh 300 peserta. Rektor Universitas Said Surakarta, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Harisudin menyampaikan seminar ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hasil riset serta pengabdian. Di antaranya, melalui umpan balik dari sesama pemakalah di dalam seminar. Narasumber seminar, Profesor Dr. Andes Mudasir, Magister Engineering PhD, yang juga guru besar Universitas Gajah Mada, menekankan pentingnya kolaborasi demi hasil riset yang bermanfaat, terutama kolaborasi dengan dunia industri. Kerjasama antar bidang dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat juga disampaikan Profesor Dr. Okit Parama Astirin MS, guru besar Universitas 11 Maret. Melalui kerjasama, upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal. Seminar yang digelar secara daring ini terselenggara atas kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukaharjo, serta Universitas Bina Sarana Informatika. Diharapkan seminar ini mampu memberi stimulus demi lahirnya hasil penelitian dan pengabdian yang berkualitas untuk Indonesia lebih baik.